Aksi meresahkan seorang pengamen di Simpang 4 Jepun, Kabupaten Tulungagung terekam video hingga memicu kemarahan warganet. Rekaman itu diambil salah satu penumpang mobil yang tengah berhenti di Simpang 4 Jepun pada Senin, 1 Mei 2023. Ketika itu, pengamen itu datang dari arah depan langsung menuju ke kaca samping pengemudi. Namun perempuan pengemudi mobil itu tidak memberikan uang. Pengamen itu lalu menempelkan wajahnya pada kaca tepat di samping pengemudi. Dia terlihat kesal lalu berjalan ke arah belakang mobil sambil memukul bagian samping kanan mobil. Pengamen berkaos hitam dan celana jeans pendek ini berputar ke samping kiri mobil dan lagi-lagi memukul bodi mobil. Selama kejadian itu, penumpang mobil terdengar ketakutan sambil berkali-kali memanggil nama, Bu Risma. Kabid Rantibum Satpol PP Tulungagung, Agung Setio Widodo, mengaku sudah menerima laporan dari korban. Video aksi pengamen itu juga sudah dikirimkan ke nomor pengaduan Satpol PP Tulungagung. Personel telah diterjunkan ke Simpang 4 Jepun untuk mencari pengamen tersebut. Pihaknya juga meminta anggotanya mencari pengamen itu ke sejumlah Simpang 4 lain. Namun, upaya pencarian di sejumlah lokasi mangkal para pengamen ini juga tidak membuahkan hasil. Pihaknya masih terus mencari pengamen yang dinilai meresahkan warga itu. Pengamen baru mangkal dari data Satpol PP, pengamen tersebut diyakini orang baru yang mangkal di Simpang 4 Jepun. Sebab tidak ada anggota Satpol PP yang mengenalinya dan tidak masuk dalam data pengamen yang pernah ditangkap. Diakuinya, banyak pengamen yang silih berganti datang ke wilayah Kabupaten Tulungagung. Bisa, bisa. 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 Bisa, bisa.